Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa, bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila. Pancasila kan merupakan dasar negara kita ya, landasan filosofis negara kita, sehingga dengan Pancasila ini bisa juga menjadi tonggak ya bagi pemersatu bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Ya, saya harapkan seluruh ASN bisa memaknai, kemudian mendalami dan mengimplementasikan ya seluruh spirit dari Pancasila, gitu ya. Garuda Pancasila, agung pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila bagi saya merupakan spirit dalam pengabdian saya sebagai aparatur sipil negara. Karena dengan Pancasila tersebut, kita harus betul-betul konsisten menerapkan dalam perilaku kehidupan dan khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan instansi Kementerian PAN dan RB ini. Ya, kami bagi seluruh ASN tentu harus betul-betul menjiwai makna dari Pancasila itu, terlebih lagi dalam melaksanakan praktek keseharian di lingkungan instansi bekerja. Pancasila merupakan kompas ya bagi saya, kompas di dalam bagaimana kita berpikir, bersikap, dan juga berperilaku sehari-hari, baik sebagai warga negara maupun sebagai ASN yang mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk para ASN di seluruh tanah air, saya kira kita dengan memperingati hari lahirnya Pancasila ini kembali diingatkan untuk selalu bisa menghayati, menggunakan Pancasila sebagai panduan kita di dalam bekerja, di dalam mengabdikan diri kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya